membina manusia. Sebab tu masa duduk di Iraq dulu, Iraq ni negara yang hampir hancur kerana peperangan. Bila kita bercakap dengan pensyarah-pensyarah, jelas bahawa mereka ni rasa macam ada satu tahap kecewa dan putus asa dengan situasi yang berlaku. Saya kata kalau peperangan berhenti, Iraq ni negara kaya. Minyak dia di antara simpanan yang terbesar di dunia. Iraq boleh keluar minyak dan boleh bangunkan semula kerosakan-kerosakan yang berlaku kerana perang di dalam mudah. Seorang pensyarah saya nama Dr. Rojak Kamuna, orang Arab. Dia ni profesor dalam bidang pembedahan. Dia kata, betul Azman, kalau kita ada duit, kita boleh buat semula segala kemudahan bangunan infrastruktur yang musnah kerana peperangan. Tapi belum tentu kita boleh bina manusia. Sebab nak bina manusia ni, manusia ni dia mana dengan satu komponen. Dia ada akal, dia ada fikiran, dia ada hati, dia ada perasaan, dia ada kehendak, dia ada cita-cita, dia ada nilai-nilai yang tidak ada pada benda-benda yang lain. Kerana itulah membangunkan manusia satu kerja yang sangat harmoni, satu kerja yang sangat murni, dan di sinilah besarnya jasa guru-guru kita. Saya di Jambi ada lagi beberapa orang bekas-bekas guru saya yang masih berkhidmat. Di antaranya guru besar sekolah kebangsaan tertentu, itu cikgu saya masa di sekolah kebangsaan Tembila dulu. Bukan saya muda, tapi cikgu tu masa dia mengajar saya mula-mula mengajar lagi. Jadi sekarang ni masih lagi berada di alam perkhidmatan. Ada satu ketika dalam sekitar tahun 4 masa pengajian di Universiti Baghdad, kita dibawa untuk buat latihan praktikal di satu sekolah. Sekolah ni sekolah ibtidaiyah di Lebanon, dia panggil sekolah rendah untuk pelajar-pelajar lelaki. Sebab di negara Arab dia asingkan pelajar lelaki sekolah suku, pelajar puan sekolah suku. Sekolah menengah pun dia asing lagi, masuk EU baru dia cukur pelajar lelaki dengan pelajar puan. Belah yang saya masuk tu dekat itu. Masa tu Iraq dalam keadaan sekatan ekonomi selepas daripada Perang Teluk tahun 1991. Dalam keadaan susah. Sekatan ekonomi ni maknanya dia sekat semua yang boleh disekat. Minyak tak boleh dijual, lapangan terbang tutup, pelabuhan tutup, Iraq tak boleh berdagang dengan dunia luar, duit Iraq tak laku di luar. Orang Iraq kata yang Amerika tak boleh sekat udara. Benda lain yang dia boleh sekat, dia sekat belaka. Termasuklah aliran air sungai pun dia cuba sekat. Air sungai Dajlah ataupun disebut Tigris. Dia bagi dana kepada negara Turki supaya buat empangan. Bila empangan tu dibina, air sungai Dajlah pun jadi suhu. Maknanya segala yang boleh disekat, Amerika cuba sekat. Udara je kalau dia tak boleh sekat. Ini je awak dia kata kami boleh bernafas dengan lepas. Menyebabkan situasi jadi susah. Kita masuk dalam kelas. Tentu kita, cikgu kata sebatang pensel tu, kalah sebatang, kita gerak tiga untuk bagi kepada tiga orang murid. Kita anak-anak sekarang ni, kalah tak ada pendek molek tahu tak. Sana dia bagi tiga. Asalkan boleh menulis. Tak ada fungsi hak dan nyata macam kita ni. Dia duduk, dia bangku macam bangku di kantin zaman-zaman saya sekolah dulu. Sekarang ni di kantin pun ada fungsi. Yang agak menyentuh hati, di luar daripada bilik gereja tu ada jujur potok kayu. Potok kayu, potok tu ada tali guna dalam. Lepas tu ada alat-alat untuk cuci kasih. Ada kayu buruk, ada peluh, ada kayu wing. Jujur banyak luar lah. Saya tanya cikgu, buat apa cikgu potok luar banyak-banyak tu? Untuk kegiatan kurikulum ke? Dia kata bukan. Sebenarnya dalam kelas ni, lama daripada pelajar-pelajar adalah anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang menjadi mangsa peperangan. Sebab Iraq ini pernah lama. Saddam Hussein jadi presiden tahun 79. Tahun 80 dia start perang dengan Iran. Sehinggalah tahun 88. Dia berehat 2 tahun, tahun 90 dia start kuit pula.
yang punya tak sudah-sudah terpandang. Yang punya di dahsyat. Kawan-kawan di hospital yang pernah berkhidmat sebagai doktor di badan pegan, dia kata, Azna, awak bayar dalam satu misi serangan, bila dihantar satu bateri yang tentera. Satu bateri ni maknanya seribu orang. Perang cuma pada pasir. Yang boleh balik dengan selamat, paling ramai satu orang. 90 orang ni sama ada maktul terbunuh, asir dia tawan, majruh yang cedera ataupun maktul pindah. Jadi sama ada mati, kena tawan, cedera ataupun pindah. Dalam senarai orang mati tak ada, dalam senarai orang cedera tak ada, dalam senarai tawan yang tak ada, pindah tak dapat periksa. Yang boleh balik, tak lebih daripada 100 orang. Menyempatkan anak-anak yakin ada di mana-mana. Bila anak-anak yakin ada di mana-mana, budak-budak yang walaupun kecil, mereka terpaksa mencari rezeki untuk keluarga mereka. Kalau ada di luar tadi, kotak masuk tu bukan kegiatan kurikulum tu. Budak-budak ni bila habis sekolah, dia akan galak kotak tu, dia pergi mana tempat orang ramai. Rapid light ke, pasar ke, depan sejik ke. Bila orang tupik daripada sejik, orang lalu untuk simpan rapid light, lalu pasar, mereka menawarkan khidmat cuci kasut. Dana cuci kasut ni, dia tak payah buka, pakai letak begitu je. Kalau orang tengok, macam agak, sebab pakai letak dengan kaki-kaki. Sebenarnya kalau kita pecah, boleh suruh pakai lupa. Sebab bila kasut ni lekat, dia tidak boleh mudah nak cuci. Dan upah bagi cuci kasut, saya ingatnya rasa tak sampai 5 sen pun upah dia. Kerja, kemudian ada biji sikit, okeylah, pasar, beli beras sikit, beli tomato sikit, beli buah tebu sikit. Biasa orang Iraq makan nasi, berlaukan, tomato dengan telur ni. Biasa kalau kita pergi. Kalau kita pergi, bumbu-bumbu susah pula. Dan sebahagiannya adalah daripada kerja anak-anak mereka bila balik daripada sekolah. Kesukaran ni tak sama. Tapi dari segi pengorbanan ibu bapa, suatu hari saya naik taksi. Naik taksi, bila kita tahan, dia tahu nak pergi mana, dia ajak naik, naik. Bila masuk dalam taksi, tengok rupa-rupanya dengan taksi tu, kaki dia dua-dua bunuh pasang pohon. Jadi kereta tu dia modify, biar pun duduk tangan, steering pun steering sama duduk tangan terap. Brake pun duduk tangan, telah pun duduk tangan. Dia boleh bawa kereta tanpa kaki. Saya tanya, apa yang berlaku? Dia kata dia kena dengan kak sama di mana pula. Putus 20 kaki, tapi alhamdulillah dia kata, Allah masih beri dia bernyawa, boleh cari rezeki untuk anak-anak sekolah. Ini gambaran pengorbanan seorang bapa. Walaulah ke mana keadaan sekalipun, cari rezeki untuk anak-anak nak mengaji ini, dia jadi satu kemestian. Bagi seorang bapa, susah macam mana pun, mesti. Beza cara seorang ayah dengan seorang mukmin. Dia dua-dua sayang raga, tapi cara mikir beza. Macam mana dia kita hari ini, lima ibu mungkin baru seorang aja. Ibu-ibu dia suka hadir, ayah dia tak berapa suka hadir. Tapi sebenarnya bukan tak sayang, dia cara berbeza. Saya ibarat ini, ada satu titian nak lintas sungai. Kalau ibu dia nak bawa anak lintas sungai, dia buat langan ipe tak? Ipe tangan sekali boleh lintas. Ayah dia buat langan. Ayah dia akan getih dulu, tian tu gangguh pada. Dia akan pergi dulu, kalau sohel dah patah, baru dia ambil anak dia, jadi. Maknanya bagi seorang ayah, dia dijatuh dulu. Sebelum daripada dia jatuh bersama dengan anak dia. Ini beza cara seorang ayah dan seorang ibu memiliki. Sayang, dua-dua sayang, dan hasil kapur jadi ini sebenarnya kita nak membentuk satu generasi. Satu generasi yang akan mewarisi kita, mewarisi kepimpinan masyarakat kita, mewarisi kepimpinan negeri kita, kampung kita, negara kita. Dan yang paling besar sekali ialah generasi yang akan bawa agama kita ke depan dan lebih ke depan. Kalau kita tengok dari segi pendidikan, bila kita pergi Jepun kan, tengok orang Jepun, lagu mana dia didik anak dia dengan disiplin. Sehinggalah jadi
Oleh dia punya berdisiplin, dia bukan kerana enforcement, bukan kerana penguatkuasaan. Siapa orang tanya dia, dia tak tahu kuasa, kok duduk depan kita dia tolong hutup. Sebab apa? Mereka dilatih kita. Lokan, lokan yang ada di bandar-bandar, dia boleh menerikan dalam lokan. Sebab jernihnya air lokan. Cuba tengok sistem tandas dia, sehingga menjadikan air yang keluar daripada tandas itu jernih putih bersih. Disiplin yang disemai, dia berbeza dengan contohnya negara jiran kita macam Singapura. Orang Singapura ni, mereka hidup berdisiplin kerana enforcement, kerana penguatkuasaan. Siapa boleh tahu sebab apa denda dia besar. Tapi, cuba tengok bila dia masuk Malaysia, siapa dia petong ke pintu ke tingkat petong. Sebab mereka bukanlah berdisiplin. Mereka hidup itu kerana penguatkuasaan undang-undang. Yang kita nak latihnya, generasi muda kita ni, biar jadi disiplin, akhlak semua ni sebati dengan bila sebati dengan diri, mana pun kita pergi, insyaAllah, benda ni dia akan dibawa. Dan kita ini anak-anak ketika usia yang masih kecil ni, seumpama kita uki atas batu. Uki atas batu ni, dia tahan lama. Cuba kita tengok tempat-tempat di mana bangsa yang pernah dicatatkan dalam sejarah, dalam Quran dan sebagainya. Di Jordan contohnya ada Petra. Petra ni tempat satu kaum, satu kaum yang disebut dalam Quran yang memahat bukit daripada batu-batu. Berapa ribu tahun bukit dia pahat, kesan daripada ukiran dia tu masih jelas dan masih cermin. Dia kekal. Saya pernah pergi tengok Kamis Namrud nama dia. Kuih tempat Namrud simpan patung-patung dia. Terletak di Mosul, di Iraq. Namrud ini antara kaum yang suka semua perhala. Kita tengok, bila dia ukir patung itu daripada batu-batu yang jelas, tak tahu berapa ribu tahun dah nampak itu mati, kesan ukiran itu adalah comel. Dia tak terjejak. Inilah perumpamaan kita didik anak-anak kita, ibarat kita mengukir di atas batu. Tapi kalau kita mulakan pendidikan, ketika anak kita tidak sampai satu tingkat usia yang besar, dia seumpama kita mengukir atas air batu. Okey, comel. Lepas tu aku juga kena panas. Tengok boleh setengah jam. Ada kan? Sebab kita mulakan pendidikan tu ketika mereka sudah besar. Macam melentur itu nak silap-silap kalau semua tu tidak kena membuka kita semua. Jadi pendidikan di bengkak awal usia ni di antara satu masalah penting dan dia akan letak ramai. Kita hukum kita. Apa yang cikgu kita ajar ketika sekolah rendah dia satu ke dua, sampai sekarang kita masih ingat. Saya ingat dulu ada seorang guru masa dia umur, nama Cikgu Norizan. Topik pertama bila dia masuk dalam kelas, siapa yang ini yang mari semaya lima waktu, akak tanya. Semaya dulu dia tanya. Kalau semaya empat waktu, akak tanya. Senyum lagi cikgu. Kalau semaya tiga waktu, bila ramah akak semaya tiga waktu, nampak cikgu tak berapa nak senyum. Maknanya, satu yang terhilang di hati cikgu bila anak murid dia ini tak semaya. Sebab pendidikan ini dia bermula bagaimana kita mengenalkan anak kita supaya mereka kenal siapa Tuhan mereka, tanggungjawab mereka terhadap pencipta mereka. Dalam masa yang sama kita nak ajar supaya mereka hidup dalam kelompok manusia ini jadi boleh berbakti, boleh buat baik dan boleh menyumbang kepada orang lain. Dengan erti kata, hubungan anak atas pun kita nak jaga anak kita, hubungan sesama manusia pun kita nak jaga. Dan dalam kita nak mendidik anak-anak supaya mereka boleh menguasai kedua-dua, sama ada secara ke atas ataupun secara mendatang, inilah pengorbanan besar yang telah dilalui oleh guru-guru kita. Dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih penghargaan. Jazakumullah khairan jazak. Tidak ada yang boleh membalas kecuali Allah SWT yang akan mengganjari sebaik-baiknya. Tahniah kepada semua anak-anak yang berjaya. Tahniah kepada semua warga sekolah. Dan insyaAllah gabung jalin di antara kami yang amanahkan untuk mentadbir negeri dengan pihak sekolah yang mendidik anak-anak kita. Kita akan sentiasa dapatkan, kukuhkan dan menteri dia supaya akhir dia matlamat kita nak tengok kecermelangan dalam dunia pendidikan ni. Saya pernah jadi cikgu sementara di sekolah rendah.
masa tu di sekolah Darul Taqwa di Batu Nam, gaji 105 sebulan mengajar. Lepas tu bila habis dengan Kementerian Kesihatan, jadi cikgu juga sekejap di USM, semua mengajar orang jadi doktor. Dan juga dalam 3 tahun jadi cikgu, sekarang ni jadi pundi lah, jadi pundi rumah pundi rakyat. Dan kita akan dapur jalin semua kemampuan yang kita ada. Walaupun setiap kemampuan ini dia ada batas dia, dengan batas ni kita cuba buat. Dan prinsip kita dalam bekerja, tak boleh buat semua sekali, jangan tinggal semua sekali. Kita buat dengan kadar yang kita boleh buat. Ada 10 kali kita boleh buat, alhamdulillah. Dan tak ada manusia yang boleh buat semua, tahu semua, boleh jawab semua. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik ni berguru kepada Imam Syafi'i. Imam kita ni, Imam Malik ni berguru pada dia. Mari seorang daripada jauh, beratur-atur mari, tanya Imam Malik 10 soalan. Dan Imam Malik cuma jawab 2 soalan. Orang yang mari tanya tu tak puas hati, dia kata ke Imam, apa mari jauh ni? Ratu-ratu-ratu, tak usah nak tanya 10, untuk Imam jawab 2 ya. Imam Malik kata, balik ke kampung, diroyak pada orang kampung, Malik tak boleh jawab sana. Tanya 10, jawab 2. Tak boleh jawab biasa. Bagi orang putih, budaya mereka diajar, tak tahu tak apa. Yang jadi masalah kalau kita semua tahu, dan semua tahu, ini akan jadi masalah. Kita tak tahu tak apa, sebab kehidupan ini adalah satu proses pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Kalau orang semua tahu, dia ni boleh buat semua perkara. Kalau dia SN tempat ambil kerja dulu, dia ketika ilmu. Istimewa sikit, sebab buat dia tu kocis semua. Dia tak ada beranda, dia ada duit. Kalau ada beranda, dia bahaya. Kalau buat lain ada beranda, boleh keluar ambil angin, buat dia tak ada. Fokus sahaja orang yang semua tahu. Semua tahu dan semua boleh. Kalau kita orang biasa, masuk buat biasa-biasa, mak ada tika, ada belanja, kita ada benda-benda yang kita tak tahu, dan itu kita ada masalah kerana kita semua adalah dalam proses pembelajaran. Untuk mana pun kita adalah dalam proses pembelajaran. Kita sentiasa belajar, kita sentiasa belajar-belajar, sehinggalah nak mati pun orang mari lagi ajar kita la ilaha illallah. Proses pembelajaran yang tidak pernah selesai. Mudah-mudahan Allah merahmati majlis kita. Marilah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kita rasmikan hari anugerah kecemerlangan dan graduasi Sekolah Kemasaan Jati bagi tahun 2019. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.